Sebuah mobil pickup bermuatan limbah ikan terguling di tol Porong Sidoarjo, KM 756.800B, Rabu 14 Desember tahun 2022 sore. Namun, tidak ada korban jiwa ataupun luka akibat insiden kecelakaan tunggal tersebut. Mujdor, 45, sopir mobil, dinyatakan selamat. Mobil tersebut melintas di lajur tengah jalan dalam kecepatan sedang. Setibanya di KM 756.800B, laju mobil mendadak oleng ke sisi kiri hingga terpelanting dan terguling.